Jawa Timur menjadi cerita adventure kita kali ini. Selain kemegahan alamnya, berbagai tantangan dan aktivitas ekstrim telah menanti untuk kita lalui. Ayo guys, ikutin adventure kita di Sabtu pagi yang ceria kali ini. Gue Marshall Sastra. Gue Syamsir Alam. Dan gue Vero Walando. This is my trip. Dan pagi ini juga spesial bro, ada yang baru untuk MTMA. Ini dia, Vero Walando for my trip, my adventure. Selamat pagi Indonesia, kita lagi di Jawa Timur nih. Dan kita lagi berada di daerah Lawang, di salah satu tempat untuk menuju puncak yang bernama Buduk Asu. Menurut info yang gue dapet, Buduk Asu sendiri merupakan nama bukit yang diberikan oleh warga sekitar dari kata bodok asu, maka sering disebut juga sebagai Buduk Asu. Yoi bro, kita mulai aja adventure kali ini dengan ber-offroad. Wah, seru banget sih pagi-pagi. Bro, gimana bro? Asik banget jalannya. Asik banget ya, Andre. Padahal masih di bawah kan nih. Iya, masih panjang. Nah bro, pagi ini kita masih di Jawa Timur nih. Ya. Kabutnya masih banyak, tapi di sini menjadi suasananya menjadi beda ya. Apa namanya, feelingnya seru sih. Seru, segar. Gue nggak sabar, gue penasaran banget bakal ada apa di sana karena ketika kita ngelewatin kebun teh ini aja udah bikin kita penasaran tuh. Benar banget, apalagi di atas. Yaudah, lo pada di rumah ikutin perjalanan kita bertiga di My Trip. My Adventure. Di trip gue pertama kali ini, gue ngerasa tertantang banget nih. Soalnya gue langsung ngendarain offroad di trek yang ekstrim kayak gini, bro. Walaupun gue gak nyetir, tapi gue tetap ngerasain ekstrimnya trek ini. Tapi kita harus tetap hati-hati nih guys, soalnya trek di sini licin banget. Yoi bro, medan di sini emang agak licin karena jalannya berbatu dan banyak jalan yang mulai rusak terkena ban-ban offroad lain. Jangan lupa nih, jalanan di sini agak terjal. Dan hati-hati buat teman-teman yang pengen nyobain trek ini. Bener banget nih, kalau kalian belum biasa mengendarai trek kayak gini, kalian bisa dibimbing oleh driver-driver offroad yang ada di sini. Wah, ini jalurnya lumayan berlumpur karena kemarin habis hujan. Tapi itu yang nambah seru banget bro. Namanya offroad, kalau kering nggak asik. Yang kayak gini nih, baru asik. My trip, my adventure. Seneng banget nih dapet treknya kayak gini. Walaupun medannya agak sulit, justru ini menguji adrenalin kita guys. Sama satu hal nih bro, jangan lupa juga kita harus lindungi hutan kita dari tangan-tangan perusak alam yang ada. Akhirnya kita sampai juga di puncak setelah melewati rintangan yang ekstrim kayak gini. Medan bebatuan gak menghalangi kita untuk terus melaju guys.
tempat tinggal kita. Wah, kebetulan banget nih. Ternyata pas kita di atas, kita ketemu dengan orang-orang yang sedang offroad juga nih. Wah, seru banget, Pak. Tapi sayang hujan ya. Tapi gak apa-apa sih. Wah, treknya tadi keren banget, bro. Asik banget, ekstrim. Ekstrim, dan kebetulan emang dari tadi malam, dari sore kayaknya udah hujan ya, bro, di sini ya. Jadi tambah treknya itu lebih tanahnya lebih licin. Tapi nggak apa-apa sih bro, kalau menurut gue trip pertama gue ini bakal apa namanya lebih seru lagi karena hujan, dan menurut gue ini tantangannya. Betul. Oh, ini yang namanya adventure. Kalau kering malah nggak enak. Iya, enak biasa. Yo, aja. Iya, bener banget. Ya udah nih bro, sebenarnya di bukit apa ini namanya, gue lupa. Budukasu. Di bukit Budukasu ini adalah salah satu spot keren banget untuk lo nikmatin pemandangan. Ya. Cuman kondisi hari ini emang lagi benar-benar turun hujan dan berkabut. Jadi pemandangan di sini agak sedikit tertutup gitu loh. Cuacanya bikin bengek, kita joget yang lagi hit banget namanya Abang Parsia Bengek. Wah gila. Pokoknya 1, 2, 3, 4 gitu bro, pakai bengek lah. Yaudah, kita gila. Ya. Nih, coba lagunya nene langsung bengek ya. Gitu bro. Jangan gondrong doang nih, gondrong doang. Ayo pak, joget aja. Ayo bro, 1, 2, 3. Maju lagi, maju. Oke guys, sebelum semua bapak-bapak dan kita semua pada bengek di sini, kita langsung lanjut aja ke Via Ferrata yuk. Yo. Oke pak. Oke. Ready. Masuk. Main panjang.